Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans Leslar, dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel YouTube Leslar Update. Channel ini akan membahas info-info menarik terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Kabar terbaru di siang ini datang dari unggahan akun Instagram Leslar Pangandaran. Sini Leslar Pangandaran mengunggah postingan dari Tirio Gesrek ya, di mana di sini terlihat Rizky Billar mengeluarkan statement ya bahwa ia akan memantaskan diri ya. Lalu kita salvo kepada perkataan Adisky ya, yang menjawab bahwa akan ada sesuatu yang spesial di tahun 2021. Wow, spesial apakah yang akan terjadi di tahun 2021 ya? Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar ya dari para sahabat. Ada Rosmi 606, ia pun menuliskan sebuah komentar, amin amin, kayak yang udah pada tahu ya kalau tahun depan abang bakal nikah. Mungkin bulannya juga udah pada tahu, tapi enggak mau publis semuanya. Juga ada Mawar underscore 5234, kodenya tajam. Ya Bang Adi, bikin traveling 2001 ya, kita kondangin online. Matanya Bang Adi, wow, salpok ke bibir Mas Adi. Itu adalah beberapa komentar dari para sahabat yang tentunya ingin mengetahui ya apa yang akan terjadi dan spesial apakah yang akan ada di tahun 2021 ya. Tentunya ini adalah kabar bahagia buat kita para fans Leslar. Semoga hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar benar-benar dihalalin di tahun 2021. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama YouTube Leslar Update. Sekali lagi terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.